Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan Liga Spanyol Pekan 19, Senin tanggal 3 Januari 2022. Serta daftar klasemen, top skor, top asis, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Hasil pertandingan Liga Spanyol Senin tanggal 3 Januari 2022. Mallorca kalah 0-1 versus Barcelona. Berikut daftar klasemen Liga Spanyol. Real Madrid berada di puncak klasemen dengan koleksi 46 poin. Diikuti Sevilla dengan koleksi 38 poin dan Real Betis dengan koleksi 33 poin. Sedangkan di zona degradasi ditempati 3 tim, yaitu Alaves, Cadiz dan Levante. Berikut daftar top skor Liga Spanyol. Karim Benzema berada di puncak top skor dengan koleksi 15 gol. Diikuti Juan Jimenez dengan koleksi 11 gol. Dan Vinicius Junior, José Luis serta Iago Aspas dengan koleksi 10 gol. Berikut daftar top asis Liga Spanyol. Oscar Trejo memimpin di puncak top asis dengan torehan 8 asis. Diikuti Karim Benzema dengan 7 asis dan Daniel Parejo dengan 6 asis. Berikut daftar top clean sheet Liga Spanyol. Bono dan Alex Remiro memimpin di daftar top clean sheet dengan 8 clean sheet. Jadwal pertandingan Liga Spanyol, Selasa tanggal 4 Januari 2022. Villarreal versus Levante jam 1.00 waktu Indonesia Barat, live beIN Sports. Osasuna versus Atletico Bilbao jam 3.00 waktu Indonesia Barat, live beIN Sports. Cadiz versus Sevilla jam 3.15 waktu Indonesia Barat, live beIN Sports. Demikian hasil dan jadwal Liga Spanyol. Terima kasih dan salam Sports.